Nama Mitania Handayani mungkin masih asing di telinga Anda. Ya, ia memang bukan seorang artis populer, tetapi perempuan yang akrab disapa Mia Alexa itu ternyata dinobatkan sebagai perempuan berwajah paling proporsional di Indonesia. Perempuan berusia 32 tahun itu keluar sebagai juara setelah bersaing dengan 38 kontestan lain dalam ajang The Met Golden Ratio Search yang digelar MERS, penyedia teknologi perawatan kecantikan non-bedah ultrasound bernama Ultera. Selain di Indonesia, ajang ini juga dilakukan di sejumlah negara lain, yakni Hong Kong, India, Korea, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, Vietnam, dan Australia selama 3 bulan dan ditutup pada 30 September 2017 lalu. Menurut manajer MERS Indonesia, Hansen Gandhi, Mia dianggap memiliki wajah paling proporsional lewat beberapa aspek penilaian. Salah satunya garis wajah dari bagian pipi paling kiri ke paling kanan yang harus memiliki perbandingan 1.618:1. Sementara itu, salah satu juri dalam ajang ini, Dr. Kevin Maharis, mengatakan bentuk wajah oval memang paling pas bagi wajah perempuan Asia. Hal ini lantaran perempuan Asia menginginkan wajah tirus tapi tetap berisi. Setelah menjuarai ajang tersebut, ia pun terpilih sebagai perwakilan Indonesia yang bertolak ke Bangkok, Thailand untuk mengikuti pertemuan tahunan ke-38 International Society for Dermatological Surgery. Acara ini dilangsungkan pada 8 hingga 12 November 2017 dan dihadiri oleh 9 pemenang lainnya beserta dokter kecantikan kelas dunia. Meski namanya belum terlalu terkenal, tapi Mia Alexa ternyata menekuni pekerjaan di bidang hiburan. Mia merupakan MC dan presenter yang kerap mengisi sejumlah panggung acara. Bahkan, dalam website pribadinya, ia pernah meraih predikat The Best MC in Jakarta.